Halo guys, video kali ini saya mau coba setting-setting rune. Kalian akan bisa melihat bagaimana cara saya setting rune untuk Fami, monster baru yang... Monster sangat lama yang eksklusif sekarang sudah bisa dibeli ya. Fami. Toko. Ancient Coin. Koleksi. Monster piece ini ya, Fami. Oke. Fami udah bisa dibeli. Saya sudah build monsternya. Kita lihat yuk. Ini yang sudah di level maksimal dengan total attack-nya itu kalau dimaksimalkan 747 ya standar aja. Critical damage nggak ada, awakening-nya cuma hanya leader critical damage. Kayaknya ini satu-satunya leader critical damage, tidak ada yang lain. Skillnya perhatikan, kalau namanya mau setting rune selalu kita harus baca skill. Fungsinya seperti apa, tugasnya apa, kita bisa ketahuan dengan cara baca skill. Penting guys. Kalau maksimal ini ingat bisa dengan magical archer biasa ya. Jangan dipakai-pakai devilman, nggak perlu. Walaupun di eksklusif tersendiri, pakai-pakai magical archer biasa aja pun bisa. 40% efek dengan 60% di atas berarti 100% peluang untuk stun musuh untuk 1 turn dan melemahkan defense musuh untuk 2 turn. Setelah menyerang langsung dapat turn jika musuh tidak kena stun. Kalau musuh yang tidak bisa kena stun atau gagal langsung dapat turn jika musuh tidak kena stun ya. Itu ini kalau gagal stun atau tidak bisa kena stun itu akan dapat turn gratis. Ini bisa berlaku untuk yang kebal stun juga, oke. Dan defense break tentu saja bagus. Kalau skill keduanya ini nembak panah tajam ke semua musuh, ini beda ya, ke semua musuh. Dan 2 turn, jika critical hit naik critical rate 50%, oke. Attack speed, kurangi attack speed mereka 2 turn jika critical hit, oke. Naikkan critical rate 50%. Kalau gara-gara skill ini aja, berarti kita critical rate 50% aja pun cukup. Tapi masalahnya, skill yang lain-lain tidak ada bonus seperti itu. Dan ini skill ketiganya sayang banget kalau tidak dipakaiin critical rate. Makanya nanti kita buildnya harus ada critical rate-nya, walaupun ada bonus di sini. Nggak mungkin kalian hanya mengandalkan bonus-bonus skill keduanya aja critical rate 50%. Nggak perlu. Jangan, nggak boleh. Skill satunya pun lumayan efeknya banyak, oke? Okay? Kita setting-setting rune, kalian akan bisa melihat bagaimana saya setting rune secara langsung di video ini. Jadi pelajari caranya pasang rune. Ini hanya berlaku untuk attacker seperti ini aja. Caranya, perhatikan baik-baik. Walaupun sebenarnya ini sudah ada di live, saya sudah buat di live. Tapi ini untuk simulasi ulang deh, oke? Ini damage, ya. Kadang-kadang kita perlu speed tinggi, kalau selambat-lambatnya pun sebaiknya ada attack saat speednya itu plus 100 deh ya. Jadi biasanya nih speed di slot 2 dengan kondisi kalau bisa ada critical rate-nya. Coba kita yang ini sebenarnya banyak campur-campur, saya bisa ambil mana aja memang. Coba yang jangan ada yang terpasang. Oke, kita dapat yang ada wheel-nya ya. Tidak harus, kalau mau blade pun boleh. Kalau mau blade pun boleh, ini sudah ada dapat wheel nih. Ada attack-nya juga lumayan ya. Ada critical rate, ada attack, ada defense memang tidak terlalu wajib ya. Ada defense-nya bagus, kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Coba kita lihat di bagian attack-nya. Attack critical rate adanya swift. Sayang sekali ini critical rate kecil, speed-nya juga kecil. Tapi kita sudah kompensasi dengan slot kedua speed. Coba kalau speed di slot kedua juga ada, iya kecil juga. Critical rate juga kecil juga. Kalau critical damage total attack, wow, sedikit total attack saya. Kalau mau paksa pakai swift sedikit. Kalau paksa pakai ini, critical damage akurasi ini semuanya oke sih, tapi tidak ada speednya. Sayang sekali tidak ada speed ya. Tidak ada critical rate. Kalau seandainya ini andai, nanti kita pasang yang lebih benar lagi. Jadi di sini kita hanya akan belajar-belajar setting rune aja ya. Critical damage ini jelek, ada resistnya nyangkut, speed dan defense mungkin tidak ada critical rate, sayang sekali. Ini keren tapi sayang sekali tidak ada speed. Saya mau coba kasih lihat dulu. Kalau sudah seperti ini ya, kita tinggal 3 slot sisa 3 slot.
speed masih belum capai plus 100, ketika rate masih belum capai 70, ya. Saya selalu ajarkan minimal 70 deh, walaupun sebenarnya zaman sekarang sudah tergolong kurang. Ketika rate dan speed, ada nggak kalau saya pakai Vio? Ketika rate, speed, attack, sayang sekali, HP persen, attack sayang sekali tidak ada. Ini ketika rate kecil, HP tidak ada attack. Ketika rate ini ada, tapi serba kecil-kecil, rune-nya rare, coba. Sementara aja, sementara, lihat. Ini jelek, tidak ada HP persen, ya. Ketika rate dan speed oke, tapi sayang sekali resist. Ketika rate, speed, HP persen ada, lumayan. Cukup lumayan, oke. Ini coba. Nah, ini oke, ini keren, tapi sayang sekali speednya kecil. Cuman dapat plus 74, sayang sekali. Tapi ketika rate-nya 60-70-an ya. Ketika rate dapat 70-an. Oke. HP plus 6000, attack plus 1000, speednya lambat. Ini masih belum tergolong baik. Attack masih bisa naik. Attack masih bisa naik. Ini ketika rate sudah. Speed ini masih bisa ditambah, tapi sayang sekali jangan dikasih ya, jangan dikasih ya, sayang sekali. Ini masih bisa ditambah 2 poin, 3 poin speed. 3 poin upgrade, 3 poin upgrade katakanlah yang jelek-jeleknya 3-3-3, berarti 9. Tambah ini, 9. Contoh, sayang sekali ini tidak bisa. Ini coba bisa dapat kritik karet doang. Coba bisa dapat kritik karet. Kalau di sini kita dapat pun 9 lah katakan, berarti 18. Masih ada 18. 18 berarti 7.80.92 plus speednya. Ya, maksimal plus 92. Udah cukup lumayan oke. Artifact seperti ini, berarti sebaiknya artifact plus attack lagi deh kayaknya. Dua slot artifact ini harus attack, oke? Tidak keren. Saya tidak suka yang seperti ini. Jelek, guys. Jelek. Ini adalah cara-cara run pemula-pemula yang gara-gara pengen Vio, hasilnya tidak efektif dipakai di battle. Jelek, nggak keren. Coba kita ganti dengan Rake misalnya. Ada nggak saya Rake? Ya. Ketika rate ada, HP attack ini keren banget. Ini keren banget, guys. Rex kemungkinan besar nggak ada sih. Kemungkinan besar nggak ada. Kalau saya mau contohkan Rex, itu berarti saya harus korbanin rune dungeon sih memang. Rex, coba yang ada ketika rate-nya nggak ada. Attack bisa ada nggak? Nggak ada. Attack dan ketika damage juga nggak ada ya. Nggak bisa. Coba bantu dengan slot ini biasa aja. Slot biasa tentu saya banyak tentunya. Tentunya saya banyak. Coba kita bantu dengan lepas dulu semuanya biar enak ya. Nah, oke, lepas semua. Ketika rate cuman sedikit. Di sini statusnya bagus, tapi kita butuh yang ketika rate-nya dan ada speed-nya coba. Ketika rate, speed, attack, HP jelek di atas. Ah, ini lebih keren ya, ini dapat. Ini ketika rate speed ada. Speed kecil memang, tapi akurasi HP juga lumayan, tapi speednya aja yang kecewa memang. Speed kecil juga. Nah, ini speed tinggi. Wow, ini fokus damage. Nanti HP kita kecil gara-gara pakai ginian. Nah, coba ini dulu. Slot kelima. Ketika red ada speed defense. Sayang. Ya, attack-nya kecil, tapi bisa sih. Nah! Ini saya punya keren ini. Ketika red kecil memang. Kalau udah kayak gini, berarti saya harus pakai ketika red di sini. Ketika red yang banyak di sini harusnya. Nah, kan? Udah 83 gitu loh. Lebih keren masih lumayan. Kalau gitu berarti attack persennya harus yang bagus ya. Sayang sekali attack persen yang bagus ada ketika rate-nya. Ada resist, saya tidak begitu suka. Kalau ini ketika rate, speed, ketika damage, ini malah bagus. Lebih jadi jago stun memang. Tapi nanti tidak ada will-nya ya. Kalau ini juga speed akurasi bagus, attack bagus, ketika rate-nya jelek. Ketika rate-nya jelek segala cara kayak gini, attack-nya sih lumayan, plus 1200 ya. Belum artifact 2 kali, berarti 1400 ya. Belum artifact 2 kali, ini 50-63 ketika rate-nya. Kurang ketika rate-nya ini mah. Kurang ketika rate-nya. Berat slot kedua juga tidak ada lagi yang bisa ketika rate banyak dengan rune. Ini, nggak ada lagi. Tidak bisa, guys. Ketika rate, coba ketika rate. Yang lebih banyak lagi di sini 11. Beda 1 doang. Kurang. Tidak efektif. Saya tidak suka sebenarnya.
Kalau seandainya, kalau misalnya contoh paksa pakai dungeon yang kita saya punya, kalau yang paksa yang saya punya, contoh ambil rune siapa kita di sini, mungkin ambil rune Tesar, mungkin ya ambil rune Tesar, di sini ada ketika rate-nya cuma kecil, nggak bisa. Yang ketika rate-nya cukup lumayan banyak ya. Nah ini misalnya, alah ada resistnya jelek, nggak suka banget, terganggu banget. Nggak apa-apa deh, satu nyangkut, nggak ada speed. Nah, satu nyangkut nggak ada speed. Ini maka kalau udah nggak ada speed kayak gini, berarti slot ke bawahnya bisa dipakai ketika damage yang ada ketika red dan ada speed. Ketika red dan speed itu kombinasi yang baik sekali. Coba ada will gitu. Nah, ini will ini. 60, 75 ketika red, speed bagus ya. Kalau udah kayak gini, misal contoh, kalau ini, bang, ini OP banget, bang. Coba yang lebih murahnya, kita lihat ya. Bisa nggak kita kasih yang lebih murah? Tapi kalau udah kayak gini, speed 80, target kita harusnya ada speednya lebih tinggi, maka speed di atas, ketika red yang di bawah. Dengan cara ini kita bisa dapat ini, ketika red speed. Sayang sekali ini bukan saya ganti half, attack persen ya. Nah, ini. Attack speednya plus 97, ketika red total 80. Attacknya mungkin jadi agak kecil gara-gara maksa pengen pakai red. Tapi red nggak masalah, walaupun attack kecil, perbandingan attack itu setiap kali pengurang attack plus 100, nilai attack 100 bisalah dibandingkan dengan critical damage 10 poin ya. Jadi kalau tadi 1400 kita berkurang 300 poin di sini, tapi reg kita ini bertambah banyak. Jadi ada total ketika damage kita ada 179, gede banget. Jauh lebih gede daripada yang tadi kayak 150-150, oke? Tapi ini saya masih belum suka. Coba pakai Swift. Oke, ini video cukup panjang hanya gara-gara setting-setting rune aja. Saya nggak tahu kalian seneng atau nggak. Swift ini sebenarnya yang sudah saya coba pelajari, sudah saya setting di live ya, sesi live ini yang saya pakai ya. Sayang sekali agak kurang speednya. Nggak tahu ini nanti kejadiannya sama persis seperti yang di live nggak ini. Speed di sini, crit rate atau attack ya hari itu ya. Ah, terganggu. Coba blade. Ini ada ketika red, ada attack, ada ketika damage, keren banget, coba ini. Dan ketika damage, saya nggak tahu nanti kejadiannya sama atau nggak. Swift, coba Swift. Ini ada HP, attack, defense, dan HP persen, attack persen, defense persen, dan speed ya. Ini lebih kenceng, tapi sayang sekali ada reg, ada resistnya. Saya nggak suka, coba ganti ini. Ini kemungkinan beda ini dengan yang sesi live ini. Kemungkinan beda. Ketika red dan speed. Ingat, sampai tinggal 3 slot ini, ketika red kita kurang banget. Sedangkan speed ini sangat lebih-lebih. Karena swift ini nanti ada bonus 25% lagi. Jadi kita lebih prioritas ketika rednya di atas, speed di bawah. Bisa juga hapus aja speednya, biar fokus di ketika rednya aja. Ketika red di sini 16, status kita yang tertinggi di sini ada 16. Oke, okay, attack persen 20%. Di sini ada ketika rate yang bagus, ada akurasinya. Sayang sekali tidak ada HP persen, tapi akurasi tetap oke untuk memberi stun ke musuh ya. Stun dan defense blade skill 3. Nah, ini juga. Wow, bagus banget. Tidak ada speed. Oke, nggak apa-apa. Nah, sampai sini ketika rate kita tentu saya masih kurang, tapi kan kita masih blade-nya belum lengkap ini. Ini masih belum blade ini. Coba cari yang blade yang bagus. Di sini tidak ada attack persen. Ya, attack polos dan resist jelek, nggak mau. Ini sebenarnya layak buang seharusnya ini. Layak buang ini. Sayang sekali ini speednya kecil banget. Ketika red, attack, HP, defense, nah ini lebih keren. Nah, kan segini kan udah keren ini. Ketika red 76 total, ketika kita udah dapat 76, speed 127, ini beda dengan yang di live ya. Yang di live 132. Yang di live dapat 132, ini beda lagi. Seperti ini, dengan kondisi HP plus 6800. Seandainya mau lebih berat di damage lagi, Swift bukan tidak bisa damage gede guys. Swift bukan tidak bisa damage gede. Swift itu bisa banget kalau mau damage gede-gede, tapi slot keduanya jadi harus attack persen misalnya. Coba kita ganti, ini ada ketika red, ada ketika damage, HP di atas, akurasi juga oke.
ini bisa jadi potensi walaupun speed kecil sayang sekali ya. Speednya kita jadi kecil, tapi di sini blade kita kurang. Coba ganti blade. Di sini speed 13, di sini speed 10, di sini speed 18, di sini speed 12, di sini speednya kecil. Ada nggak blade kita yang kecil ini? Tidak ada blade di sini. Atau di sini ada ketika rate yang lebih baik atau ada speed dulu. Coba speed. Blade speed yang bagus. Saya punya speed 28, ketika rate di 24, ketika rate di atas ini jadi kenceng banget. Kalau kekencengan ini lebih logika. Nah, ini lebih logika ya. Total speed masih 200. Attack kita 1390 itu belum artifact 200 ya. Artifact 200 1590. Kalau katanya, "Bang, ini empuk banget, Bang. HP plus 5 plus 6K aja." Namanya pakai Fami tetap saja empuk, tidak bisa keras. Fami ini sama seperti jarak saya. Tidak bisa keras, mau bagaimanapun tidak bisa keras. Harus main menang speed atau menang elemen atau bisa dilindungi dengan invincible ya. Seperti ini, ketika rate 70-an. Tapi saya sebenarnya tidak begitu suka memang. Saya lebih suka dengan speed yang tadi. Saya lebih suka dengan speed yang tadi. Jadi ini kita tetap ganti aja dengan swift aja yang seperti tadi. Iya. Nah, ini aja pakai artifact. Artifactnya artifact attack. Ini attack sayang sekali tinggal satu. Ketika damage skill kedua, ketika damage skill ketiga itu fokus. Ketika damage dari tambahan dari speed, damage tambahan dari attack itu yang bagus-bagusnya ya. Di sini ada nggak yang bagus? Damage ke water, damage tambahan HP, HP, damage tambahan HP dan defense tidak begitu efektif. Coba damage dari speed ada nggak? Coba ya. Damage tambahan sesuai speed tidak ada. Damage tambahan sesuai attack ada. Oke, inilah. Damage tambahan attack 14%, damage ke light 4%. Efek peningkatan speed ketika damage satu target. Ini dia. Nah, plus 1350, speed 127. Ketika damage, akurasi 31. Coba tes battle sekali, ya. Seperti apa kerennya. Ketika damage, leader 25%, ya. Ini combo strip dengan kondisi combo strip. Ya, kalau bisa diharapkan kita berhasil strip ke musuh, memang bastet saya kena counter sama Tian Langnya. Tapi kita coba aja bisa atau enggak. Ini combo yang strip ke musuh. Kita berharap musuh tidak bisa jalan, kita berhasil sapu bersih. Ini memang keras-keras sih memang. Saya enggak begitu yakin, tapi kita lihat aja seperti apa battle-nya. Yuk. Tentu saja kita bisa menang speed ya, tapi apakah kita bisa efektif? Ini ada pengurang attack bar juga, seharusnya bisa kurang-kurangnya attack bar-nya. Iya, buff attack. Iya, musuh jalan memang. Oh, sayang sekali, tapi kita sayang sekali ini combo nggak cocok ini, salah saya. Kalah speed sama Belenus saya guys. Coba stun ke Tian Lang deh ya. Stun ke Tian Lang. Hah? Coba pakai ini supaya ada provoknya, guys. Hah? Halo, buset. Wow, agresif banget, buset. Berapa kali jalan lu, buset. Coba kasih defense break. Iya, malah ke leech apa? Ke sono. Salah kita, guys. Demi area. Yo, tara damage-nya, keras-keras defense-nya, buset. Oke, invincible aman ya, ini aman ya. Terkena ganggu dia ya. Ha, ini tidak bisa revive, tidak bisa invincible lagi, oke. Berikutnya ini. Ih, kena attack break. Ayo, gue pengen coba skill ketiganya ini. Kasih gue defense break dong. Kasih musuh defense break dong, jangan gue yang kena. Oke. Buff attack, oh, Tian Lang maju ini, Tian Lang jalan. Aduh. Oke, defense break. Ya, satu yang kena. Banyak dong. Ah, satu yang kena.
Yo sekarat langsung. Coba ini silent. Hah? Ah, sayang sekali kita gagal memberi defense break. Kombonya tidak cocok, guys. Ini deh, silent. Diam lu. Gagal. Gagal silent dapat turn gratis. Yo, sekarat dong. Gagal silent dapat turn gratis, guys. Keren sekali, guys. Ah. Sayang kita nggak dapat potensi damage-nya, ya. Menang rupanya. Sekali lagi yang saya pastikan ada potensi damage-nya dari apa yang ada potensi defense break-nya ya. Gua pengen lihat. Yuk lagi. Kita coba ini. Tapi ini harus ganti dengan yang saya pastikan bisa menang speed ini deh. Ah, silent. Apa kurangnya attack bar-nya masuk dong. Oke, masuk semua. Yo, ya defense break gua goblok. Come to break. Aduh, kacau deh. Kita stun ke... Aduh, Mbak Jang. Stun ke Musa deh, terpaksa. Silent. Oh, masih bisa jalan. Aduh, berapa kali jalan? Ya, giliran mau defense break, malah stun ke sono. Come to us, kocak. Gua lagi bisa defense break malah stun ke sono. Kan gerem banget, ngeselin banget. Gua mau lihat damage-nya loh. Jangan ganggu gua. Ah, defense break hilang, pada hilang semua deh. Defense break pada hilang semua deh. Ye, giliran jalannya enggak ada defense break deh. Tuh kan kena attack break. Ulang. Malas muter-muter. Kita cari yang bisa deh. Terganggu sama come to bread kita. Terganggu come to bread. Kita coba ini. Silent. Strip. Oh, silent. Oke, attack bar kurang banyak semuanya ya. Attack bar pada kurang banyak. Aduh. Tiananya nggak kena, Triana. Buset. Udahlah, area lah. Oh, ngeprok. Pernahnya mampu ya harusnya. Harusnya pernahnya mampus itu. Yeay, kena lagi. Gue giliran gue mau pakai Fami kok kena stun mulu ya. Ayo gue jalan nih. Oke, alah Tiananya udah proc ini pasti nih. Oh enggak, belum nge-proc. Belum nge-proc guys, gede banget damage-nya, buset. Oh, baru nge-proc dia itu. Pernahnya lembut banget, gampang kena nge-proc. Iya, stun. Pernahnya gampang kena nge-proc ini guys. Alah, freeze BG! Ngeselin banget. Ah! Gua kayak jalan. Diam lalu lah. Ah, belum bisa. Skill 1 aja dulu. Gede banget damage-nya. Gede banget damage-nya, buset. Aduh, hilang 20k, buset. Wah, sayang sekali ya. Terganggu di Bella Come to Fred. Tapi seru ya. Kita ini gara-gara terganggu aja sih. Masih ada potensi menang sebenarnya, tapi kalau mau tarik battle lama ini. Masih ada potensi menang kalau mau tarik battle agak lama. Mungkin.
mungkin saja ini HP gede banget. Gak bisa lah. Kupikir bisa, ternyata gak bisa. Enggak, HP gede banget, gak bisa. Gak bisa guys. Gak bisa. Gede banget HP-nya. Oke deh ya, sekian dulu video kita kali ini ya. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.